Assalamualaikum Sri. Dengan pelaksanaan PKPB ni, adakah larangan kenderaan persendirian yang untuk berada di atas jalan raya selepas jam 10, adakah ia masih berkuat kuasa? Dan soalan kedua, ramai yang masih lagi kurang jelas tentang Gerak Malaysia. Orang ramai yang register untuk balik dengan kenderaan sendiri. Bagaimana pula dengan kenderaan awam? Itu saja. Yang pertamanya, dari segi pergerakan sudah pun dibebaskan. Saya dah sebutkan antara daerah hingga daerah dan sebagainya telah pun dibebaskan. Jadi tidak ada had dari segi jangka masa untuk keluar. Tidak ada. Di dalam peraturan yang baru tidak ada. Ya, tidak ada. Mengenai pulang ke bandar ataupun dari bandar ke kampung nak ambil anak dan sebagainya. Kenderaan sendiri telah pun ditetapkan, tetapi kenderaan awam saya rasa pihak polis sedang membuat kajian secara terperinci berapa jumlah kenderaan awam yang perlu digunakan. Sebab apa? Interstate ataupun pergerakan antara negeri masih tidak dibenarkan. Oleh itu, kenderaan awam seperti bas ekspres dan sebagainya belum ada lagi. Dan sebab itu saya lihat, saya percaya pihak polis akan melihat perkara ini lebih detail. Bagaimana nak menyelesaikan isu yang berkaitan dengan mereka yang pulang ke kampung menggunakan kenderaan awam dan ingin balik pada hari 7 hingga 10 hari bulan nanti. Jadi mungkin pihak polis akan mengumumkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ini dengan lebih terperinci lagi.